Halo semua, perkenalkan saya Fajrun, biasa dipanggil Jun. Merupakan lulusan dari Fakultas Seni dan Desain di Universitas Negeri Makassar. Yang beberapa waktu lalu melakukan pameran tugas akhir bersama teman-teman dari program studi Desain Komunikasi Visual. Jadi yang kamu tonton saat ini merupakan salah satu gambaran tugas akhir sebagai lulusan mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Pada pameran tugas akhir yang saya pamerkan merupakan hasil akhir dari perancangan media informasi Rimpu Bima yang hasil akhirnya adalah film dokumenter. Rimpu adalah budaya yang masih melekat hingga saat ini. Pada wanita-wanita di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Rimpu itu, jadi sejarahnya memang tidak tertulis. Seperti apakah budaya Rimpu? Biasanya, untuk menjadi lulusan dari mahasiswa desain komunikasi visual, kamu tidak harus mengambil tugas akhir berupa film dokumenter. Jadi pilihlah tugas akhir yang mampu kamu kerjakan dan tentunya dapat berguna bagi masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya meminta maaf kalau hanya menampilkan teaser dari film dokumenternya saja. Jadi untuk kamu yang mau menonton fullnya, kamu bisa melihat link di kolom komentar maupun kolom deskripsi pada video di channel YouTube Fakultas Seni dan Desain. Terima kasih, semoga kamu yang menonton video ini akan menjadi lulusan dari Fakultas Seni dan Desain juga. Salam saya, Fajrun, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Angkatan 2015.